cantik kagak, banyak tingkah, gak mungkin kalau gue gak cantik, Martin Lefron gak akan nikahin aku. Jangan cuma yang kayak alay-alay yang karena being stupid on television terkenal, kamu tahu itu doang, tahu itu doang, oke? Okay? Well, is that nasty? I mean, I'm just being myself. Oh ini, oh my god, this is bad comment. Dari Mariani underscore Faye82, dadanya rata banget. Dada maksudnya my breast. Don't worry honey, aku mau operasi tete kok abis ini, aku lagi kumpulin duit dan mengumpulkan keberanian. Tapi bukan buat kamu, buat aku kalau ngaca di depan kaca. Oke, okay? thank you. Yang kedua, dari Gumhala underscore Iskandar. Mak alay at Razor Dewi. Mak alay tuh? Mama. Oh, emak-emak alay. Gue dibilang alay, gak mungkin. Gue cantik begini, dibilang alay, gak mungkin sih. Pokoknya, I'm not alay at all. I think you're the one who's alay because I think you're not using your, Tunggu. Belum tentu kamu bisa bahasa Inggris. Jadi, kayaknya kamu gak pakai profile picture asli kamu, mungkin muka kamu jelek. Jadi, kamu bisanya ngeledekin aku. Say ya. Dari Cynthia LND, oke. Okay. At Cynthia LND. Hala, paling mau cari sensasi. Biasalah artis model begini gak ada prestasinya cari sensasi. Itu gak mungkin sih ya kalau aku cari sensasi. Prestasi aku? Aku juara 3 lomba lari se-Bogor. Waktu aku SMP. Itu prestasi loh, Bo. Hello. Prestasi aku banyak dan segudang. Aku gak bisa sebutin satu-satu, entah aku disangka sombong. Gue gak pernah cari sensasi, I'm just being myself. Tapi kalau misalnya orang atau wartawan itu membesar-besarkan sesuatu, it's not my fault honey, I'm sorry, I'm famous. Sorry, see ya. Oke, okay. Tunggu. Yang komen jelek itu biasanya selain wajahnya jelek, hatinya jelek. Iya, jadi sebenarnya kalau yang terpancar dari hati cantik, mau wajahnya seperti apa, pasti cantik dan ganteng, oke? Okay? You know what guys? Semua yang komen negatif tentang aku, you are my biggest fan. Ngaku aja, kalau kamu gak ngefans sama aku, kamu gak akan komen. See ya. Dari @dit... I can't read this. You cannot read the comment or you cannot read? No, gue gak tau namanya siapa. Di Ceten, I guess. Mami di Ceten, Mbak, jangan kelihatan murahan dong. Di infotainment itu se-Indonesia lihat. Kelihatan murahan tuh gimana ya? Aku nggak tahu kelihatan murahan tuh gimana. Mungkin karena kamu juga murah, jadi kamu tahu murahan itu kayak apa. Maaf ya, Cici. Apa Ibu? I have no idea. I love you. Dari Kus Niawati. Kus underscore Niawati. Banyak tingkah, cantik kagak. Dia artis apaan sih? Baru denger. Kemana aja baru dengar, kamu mungkin belum lahir sayang, mungkin kamu lahir 2 tahun yang lalu, jadi kamu masih balita alias masih bayi. Banyak tingkah, cantik kagak, dari siapa sih? Gak mungkin kalau gue gak cantik, Marcel Lefron gak akan nikahin aku. Ya kan? Hah? Gak mungkin aku jadi gadis sampul kalau aku gak cantik. Koko Robert, naksir sama aku gak? Naksir kan? Semua cocok juga naksir sama aku. Tunggu, ini gue kok pede banget ya. Dia artis apaan sih baru dengar? Aku artis main sinetron, terus aku main film, terus aku VJ MTV, terus aku jadi foto model, maksudnya jadi gadis sampul di tahun 95. So, mungkin kamu harus memperbaiki pengetahuan kamu di dunia entertainment. Jadi jangan cuma yang kayak alay-alay yang karena being stupid on television terkenal, kamu tahu itu doang, tahu itu doang, tahu itu doang, oke? Okay? See ya, thank you. Udah. Well, is that nasty? I mean, I'm just being myself. Yeah. Yeah. Rather shut my mouth. Okay. Gue mendingan diem aja. Yeah. Kayak, misalnya, if I don't like this person, yeah, I just keep it for myself. Like, oh, whatever. Like, tapi diem aja gitu. Ngapain bad comments? Kan kelihatan juga hati kita seperti apa. Aku nggak dendam sama mereka. Terus. Aku yakin sih kalau mereka ketemu aku pengen minta foto. Ya. Okay guys, please give a big thumbs up for this video and comment if you want to comment down below here and subscribe if you haven't already. Okay? Hate Free Zone, producing happiness.